Nah, seperti itu ya guys, ternyata nggak ngembun. Oke. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brika B Pro 5. Saat ini saya sedang berada di air terjun Curug Panjang. Nah, di video kali ini saya mau coba waterproof nih, bawaan dari paket pembelian Brika B Pro 5. Nah, kalau tongsisnya ini beda ya, saya beli di luar. Kita mau coba kemampuan Brika B Pro 5 gimana sih, benar nggak tahan di dalam air? Oke guys, nah ini B Pro 5 nya saya mau coba nanti masukin di dalam waterproof ini. Oke guys, oke guys, ini dengan cara buka seperti ini ya, kita mau coba kemampuan Brika B Pro 5 ini. Nah, ini kita masukin seperti ini guys. Jangan lupa tarik sedikit kayak gini ya, tarik sedikit. Nah, gitu bunyi guys. Ini kita mau coba nih di dalam air seperti apa. Nah, ini sebagai contoh guys. Nah, bisa dilihat ya, waterproofnya setelah direndam tuh nggak ada gelembung. Artinya emang benar-benar ini air nggak bisa masuk di dalam ini. Ini contohnya di taruh dalam ini nggak ada gelembungnya. Oke guys, kebetulan saya ambil tutorial ini di Curug Panjang Megamendung Bogor. Oke guys, ini saya cemplungin. Ini kita mau coba nih, seperti apa kalau Brika B Pro 5 ditaruh di air. Nah, seperti itu ya guys, ternyata nggak ngembun. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat kalian yang lagi cari action cam. Ini keren banget buat motovlog, buat mancing kali, ini suasananya di alam, intinya keren banget, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ya sekali lagi buat kalian yang tadi ngikutin review saya, kita coba kemampuan Brika di dalam air. Saya tutup sampai di sini, sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.